jawab tentang masalah Fawatih Surah Al-Kahf. Pembukaan Surah Al-Kahf. Karena pembukaan Surah Al-Kahf, ramai orang ni dia suka macam dia ingat dengan baca macam selesai masalah. Quran, kita kena tahu Quran bukan soal baca. Quran adalah ayat yang Allah Azza wa Jal turun. Sebab tu bila dia buka Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, itulah kitab yang tidak ada syak padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Quran mesti jadi petunjuk, bukan bila baca-baca dajjal lari. Baca-baca dajjal lari, tak. Dengar dengan ayat ni dajjal cabut lari. Itu satu penafsiran, tapi penafsiran yang betul. Kerana fitnah dajjal ni dapat diatasi dengan memahami maksud Allah Azza wa Jal di dalam Suratul Kahf. Antaranya iaitu Allah menyebut alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab, yakni Muhammad, dan tidak menjadikan dia iwaja. Tak jadikan ia sesasar, tidak menjadikan dia gelong, dia tak betul, dia menyeleweng. Allah Ta'ala turunkan kitab ni qayyiman, qayyiman, dia qayyim, dia lurus, ataupun dia menjaga apa yang yusaddiq, membenarkan apa yang sebelumnya. Yahfadhu ma qablahu, dia menjaga apa yang sebelumnya. Sebab itu apabila Muhammad ibn Ishaq dia meriwayatkan dalam hadis bahawasanya apabila orang Quraisy dia nak tahu tentang Nabi bila Nabi datang. Quraisy ni tak ada ilmu tentang kenabian ni. Dia pergi tanya Yahudi. Tanya Yahudi, ni ada sekian Muhammad ni telah dakwah dia jadi Nabi. Betul ke? Yahudi ada ilmu tentang ilmu kitab yang sebelum daripada ni. Tanya rabai-rabai dia, tanya rahib-rahib Yahudi. Rahib Yahudi kata, tanya Muhammad, tanya dia ni tentang tiga perkara. Pertama tanya dia tentang fityatun zahabu fid dahril awal. Sekumpulan pemuda, pemuda-pemuda yang pergi, yang lari. Cerita orang dulu. Cerita tentang Ashabul Kahf. Ataupun Ashabul Kahfi lah. Orang Melayu sebut Kahfi, dia kena sebut belakang. Tapi yang Ashabul Kahf. Sebenarnya macam kita surah Al-Asr. Wal-Asr. Kita kena panggil surah Wal-Asri. Surah Wal-Fajr. Kita kena panggil surah apa? Fajri. Memang dia tulis Fajr, tapi Arab dia tak baca lah. Bila dia wakaf, dia tak baca benda tu. Apa nama, apa rumah VC USM, mana orang lah pergi bubuh bahasa Arab tu. Baitun Jannatun, apa dia tulis, apa saya tak ingat. Tapi kira kawan yang habang tu memang leceh lah. Tak betul bahasa. Sebab tu anak-anak kita dan dia tak pen, kita ajak qalamun. Jadi dia qalamun, qalaman, qalamun kan. Jadi qalam sebenarnya qalam ya. Hak tu tanwin tu dia di segi bahasa lah. Kalau ada alif lam dia jadi al-qalamu saja kan. Sebab tu kita ada orang nama Syamsun. Syamsul disambung tu sebenarnya Syams kan, nama dia Syams. Syamsul tak ada, Syamsul tak ada ah. Syams matahari. Jadi kita pergi sambung dan sambung tu tak ada pula. Tak apa. Melayu boleh. Okey. Fa innahu qad kana lahum hadisun ajib. Karena ada cerita yang pelik tentang mereka ni, Yahudi kata. Salu an rajulin tawaf ballagha masyariqal ard wa magharibaha wa magharibaha. Tanya tentang satu lelaki yang tawaf. Tawaf ni yang traveler, yang mengembara dengan segala tentera dia lah, iaitu Zulqarnain. Maka naba'uhu, apa cerita dia. Saluhu anir ruh, tanya dia tentang
tentang ruh. Jadi depa tanya tiga soalan ni. Kalau dia boleh jawab soalan ni, dia nabi. Kalau dia tak boleh jawab soal ni, dia berkata ar-rajul al-mutaqawwil ataupun rajul mutaqawwil. Maksud orang yang saja buat cerita. Kalau dia boleh jawab tiga benda ni, dia nabi. Nabi SAW dalam hadis, bila orang main tanya, oleh kerana nabi ni sentiasa berhubung dengan Tuhan, dan dia pun bukan nak jadi nabi, Allah Ta'ala yang lantik dia jadi nabi. Dia tahu hubungan dia dengan Tuhan. Jadi dia kata, mai besok akhbirukum ghadan bima sa'altum anhu. Aku bagi tahu kamu besok apa yang kamu tanya. Lupa, tak cakap pula. InsyaAllah. Tu nabi. Lagi teruk seorang yang kata, no if, no if. Tak ada if. Confident mesti ya. You come and see me. 6 months, I will be the MP. Tu dah. Tu dia amat teruk tu. Why you so confident? Because of Prime Minister. Pasal apa yang yakin sangat? Oh, Prime Minister. Punya teruk. Punya teruk. Dan memang tak jadi. Alhamdulillah. Ambui sampai teratu katalah sepatah insyaAllah. Ni nak pasal apa yakin? Pasal bergantung dengan Prime Minister. Nabi bergantung dengan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala mahu supaya dia sebut insyaAllah. Nabi bukan kerja dengan orang, dia kerja dengan Allah. Confirm dah Allah boleh buat semua. Oleh kerana Nabi tak buat, Nabi tak kata insyaAllah. 15 hari wahyu tak turun bagi jawapan. Habis heboh kat geng-geng Quraisy. Muhammad memang temberang. Kami tanya tak ada jawab. Tiga soalan ni tak jawab. Tuan-tuan tahu perasaan Nabi macam mana? Sehinggalah Allah Azza wa Jal turun suratul Kahf, jawab persoalan ini. Dan kemudian Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Isra', Allah Ta'ala sebut tentang yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu mengenainya melainkan sedikit. Kalau Nabi jawab tentang ruh, depa boleh confirm Nabi bukan Nabi. Ruh Yahudi tak ada jawab. Kitab lama, Nabi tak boleh jawab tentang ruh. Sebab itu membahaskan tentang ruh ini satu keajaiban. Hadi arwah, saya kata hadi arwah. Hadi arwah. Hadi ini maksud ni orang yang apa ni, bahasa Melayu kata yung tau. Kita kerah. Ila alimil aflah, apa afrah. Sebab tu Nabi ada Anjasyah. Anjasyah tu Hadi Anjasyah yang duk menyanyi lagu masa Nabi duk jalan malam-malam dengan unta, rombongan Nabi bawa unta. Nabi Anjasyah dia menyanyi dalam hadis Muslim. Anjasyah tu Hadi. Maksudnya dia menyanyi supaya unta lebih jalan laju. Sebahagian hadis sifatkan tentang ruh. Sehingga Ibn Qayyim kalau kita tengok, apabila dia sifatkan tentang ruh, sebahagian tu tidak ada hadis melainkan cerita. Cuma Ibn Qayyim kata umpamanya tentang boleh tak kita jumpa dengan ruh orang lain, boleh tak kita jumpa ruh orang, ruh pak kita hak dah mati. Ibn Qayyim dalam Al-Arwah, kitab dia Ar-Ruh, mensabitkan dia menyatakan boleh. Alasan dia tidak tiga hadis. Alasan dia kata kerana sabit ulama-ulama di kalangan salaf menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan imam-imam yang sebelum daripada ini di dalam mimpi mereka. Maksudnya bila orang tu tidur, ruh kita terangkat pada satu tempoh, satu tahap. Ketika itu mungkin tak kita boleh berjumpa dengan orang yang berada di alam ruh. Ibn Qayyim terima benda ni. Jadi kontroversi buku Ibn Qayyim yang itu, kerana orang kata macam tak sama dengan guru dia Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tapi hakikatnya
Orang kata dia ditulis buku sebelum jumpa Ibn Taymiyah. Tak benar. Karena dalam buku itu menyebut banyak kali nama Ibn Taymiyah. Dalam buku itu juga ada pandangan Ibn Qayyim. Dalam buku itu juga menyebut tentang berjumpa dengan ruh Ibn Taymiyah. Yang tu orang yang mati mungkin ada. Mungkin. Cuma kita jangan tertipu oleh syaitan. Dan Ibn Qayyim memetik riwayat yang bukan hadis. Orang yang cerita, dia pergi ke perkuburan, kemudian dia doa kat kubur, kemudian orang lain mimpi bahawasanya, orang lain mimpi mak dia bagi tahu tolong kirim salam kat budak hak datang tu, kerana dia telah doa untuk kubur dan doa tu dapat juga untuk aku dan aku juga dapat rahmat daripada doa dia. Ibn Qayyim nakalkan cerita-cerita yang macam tu. Dari segi teks hadis tentang roh niri tak banyak. Kekal dengan apa yang disebut yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan had ini ada lagi berapa banyak makna dalam suratul kahf, pembukaan suratul kahf yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai sebagai ia adalah merupakan benteng apabila datangnya dajjal kerana maknanya yang besar.